Kalista Ignasia, sama teman-temanku sih biasanya dipanggil Kalista. Aku sekarang lagi kuliah di Universitas Tanjung Malang, jurusan Program Studi Desain Komunikasi Visual. Ini merupakan vlog pertama kali yang aku buat. Di beberapa vlog kedepannya nanti akan aku bahas tentang berbagai macam kuliner, kuliner yang lagi ngehits, mungkin cara buat kuliner-kulinernya yang gampang, snack-snack gitu. Terus ada challenge-challenge-nya juga, mungkin ada nanti sama teman-temanku juga gitu. Nah, di vlog yang aku buat hari ini, aku mau buat kue yang tanpa dipanggang, atau biasanya orang-orang sebut itu no bake cookies. Oke, let's check it out. Oke, untuk buat no bake cookies ini, aku pingin buat namanya itu bola-bola coklat. Alat dan bahannya tuh gampang didapetin, gampang banget, di supermarket, minimarket pun ada. Bahan utamanya itu kue mari, kemudian ada susu kental manis, meses, terus sama sedikit air. Itu bahan-bahan utamanya aja. Kalau alat-alatnya kita butuh parutan atau grater, bowl buat ngaduk adonannya nanti, wadah buat mesesnya, buat nanti bola-bolanya kan diguling-gulingin di meses. Habis itu sama cup-cup kecil buat naruh bola-bolanya yang udah jadi. Nah, sebelum kita mau mulai bikin kuenya ini, jangan lupa cuci tangan dulu. Nah, tadi kan aku udah bilang bahan utamanya itu kue mari di sini. Nah, langkah pertama yang perlu kalian lakukan itu kita parut kue mari, atau biasanya orang sebut itu kue regal, kayak gini. Kalian bisa beli di supermarket, minimarket, ataupun di pasar. Biasanya kalau bikin porsinya agak banyak itu mending beli di pasar ya, daripada beli kue regal yang udah kemasan, soalnya jatuhnya pasti lebih mahal. Ini aku beli di pasar itu 1/4 kilo, harganya 17.000. Nah, langkah pertama itu dari kue regal yang ada ini, aku mau parut setengah kotaknya ini ya. Kita parut pakai parutan yang kayak gini, cari yang paling halus. Kita parut. Selain pakai parutan ini, kalian bisa pakai mungkin nggak ada parutan di rumah gitu ya, bisa pakai tumbukan gitu, dari masukin ke kue marinya ini ke ziplock kertas yang ada flipnya itu, terus ditumbuk-tumbuk pakai gelas, itu juga bisa. Ataupun bisa pakai di blender kue marinya ini biar lebih cepet. Nah, tadi kan udah kita parut sebanyak kurang lebih 1/4 kilogram. Nah, jadinya remahan-remahan kayak gini. Kalau udah jadi remahan-remahan kayak gini, kita tambahin susu kental manisnya. Tujuannya kenapa kita parut pakai parutan yang tadi halus itu ya, biar nanti dimakannya nggak ada kasar-kasarnya gitu, jadi halus, enak, kayak lumer-lumer gitu di mulut. Nah, kita tambahin susu kental manisnya kira-kira setengah pak. Kita coba dulu. Jadi kalau misalnya ini udah bisa dipulung, berarti susu kental manisnya udah cukup. Kita tambahin. Susu kental manisnya sih nggak harus coklat kayak yang aku pakai ini. Bisa kalian pakai susu kental manis yang putih juga, sesuai selera lah. Tapi biasanya orang-orang buat itu pakainya susu kental manis yang coklat. Udah setengah pak. Kita adonin lagi. Aku tambahin lagi susunya, soalnya setengah pak masih kurang. Nah, biar nanti kuenya nggak kelihatan terlalu coklat kayak gini, kalian bisa tambahin sedikit air ini. Terus diaduk lagi, biar mulungnya tambah gampang. Ini kan udah bisa dibulet-buletin kayak gini ya, kayak gini. Nah, langkah selanjutnya aku bakal hadirin temanku Marcella. Hai. Nah, ini Marcella yang tadi aku ceritain, dia bakal bantuin aku sekarang bikin step selanjutnya, bikin ini di bundel-bundel. Bola pingpong aja. Kita taruh di ini.
Marcella bisa perkenalkan diri mungkin. Ya, nama saya ya seperti disebutkan Marcella. Panggilannya banyak sih, ada Bunga, ada Novi, ada Sela. Di sini saya sebagai kameramen, asisten dan pemain figuran. Seperti itu, sama di jurusan desain komunikasi visual. Misalnya setelah ininya dipulung-pulungin kayak gini, ini kan masih rada basah, lengket-lengket gitu di tangan. Nah, ada baiknya mesesnya tuh dikasihin pas ininya lagi basah kayak gini. Harga mesesnya kira-kira 1 pak tadi yang kubeli 10.000 pasti ada. Kalau udah selesai ditaburin kayak gini pakai meses warna-warni, bisa ditaruh di cup kecil-kecil kayak gini disajiinnya. Selain pakai meses sih sebenarnya kalian bisa pakai itu kayak potongan kacang yang diiris, dipotong kecil-kecil gitu. Kalau nggak kacang bisa pakai sprinkle yang bola-bola ya, sesuai kreasi kalian aja. Tadi hasil dari bola-bola coklat yang udah kita guling-gulingin di meses warna-warninya. Ya, seperti sebenarnya dari 1/4 kilo itu nggak jadi cuma segini, ada banyak lagi, cuman kita display yang ini dulu. Nanti sisanya kita buat setelah video vlognya ini selesai dibuat. Nah, sebenarnya bola-bola coklat yang udah kita aku sama Marcella buat ini udah bisa langsung dimakan. Rasanya ya sedikit lembek-lembek gitu. Tapi ada juga orang yang makannya harus dimasukin ke freezer dulu. Katanya lebih enak lah, lebih yahut atau gimana. Lebih crunchy mungkin ya. Ya, lebih crunchy kata Marcella. Nah, kalau misalnya dimasukin ke freezer, mungkin antara 1-2 jam baru bisa kalian nikmati. Nah, bagian yang belum di freezer ini mungkin Marcella mau coba gimana rasanya? Komentarin dulu. Makanya nyoba. Ya nyoba, oh dulu. Oke, tenang, gak beracun. Ya gak beracun, cuman agak nyangkut di gigi. Mungkin sobat ya. Ya. Oh, ini aku dapetnya yang ada flanya. Kapan fla? Apa? Susu kental manis. Susu kental manisnya. Ya maaf ya, rugi. Kok itu betul? Biasanya sih ukurannya segini. Ya, nyangkut. Oh iya sih, enak. Gimana sih? Coklatnya kerasa banget. Kedengeran gak sih suara lo? Kedengeran lah kayaknya. Enak. Enak ya. Udah selesai kan ini cara buatnya. Bahannya gampang didapet, udah murah lagi, gak nyampe 50.000 dapet kue-kue kayak gini. Oke, vlog tentang lobek cookies ini udah selesai. Nah, karena ini vlog pertama yang aku buat, mungkin kalian mau kasih komen atau saran di bawah sini. Terus aku juga mau sedikit promosi sih. Aku tuh punya account di IG namanya Memories Food. Bagi kalian yang suka kuliner-kuliner gitu, khususnya di daerah Malang atau Surabaya, bisa melihat foto-foto yang aku upload sama temanku upload. Ya, di sini. Ya, di sini. Jadi kalau bingung pas kalian ke Malang atau ke Surabaya nyari makanan yang murah yang enak gimana, coba kunjungin aja akunnya di Memories Food. Siapa tahu jadi referensi makanan kalian, karena kita uploadnya tiap hari kok, tenang aja. Oke? Jangan lupa juga subscribe sama like videonya ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke? Dadah, sampai jumpa di vlog berikutnya.